Halo, jumpa lagi. Salam pintar. Bertemu lagi dengan channel Ilmu Pengetahuan Sosial. Kali ini kita akan membahas mengenai 10 aliran sungai terpanjang di dunia. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini adalah 10 sungai terpanjang di dunia. Urutan pertama adalah Sungai Nil. Sungai ini memiliki panjang hingga 6.650 km dan melewati Mesir, Ethiopia, Zaire, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, dan Sudan. Urutan kedua adalah Sungai Amazon. Sungai Amazon memiliki panjang 6.436 km. Aliran sungai ini melewati pedalaman Peru dan melintasi Brasil hingga ke Samudra Atlantik. Di urutan ketiga adalah Sungai Yangtze. Sungai ini terletak di Cina dan merupakan sungai terpanjang di benua Asia dengan panjang 6.380 km. Di urutan keempat adalah Sungai Mississippi. Sungai ini memiliki panjang 5.970 km dan memiliki hulu di Danau Itasca dan berakhir di Teluk Meksiko di Amerika Utara. Di urutan kelima adalah Sungai Yenisei. Sungai ini memiliki panjang 5.539 km. Sungai ini melintasi negara Rusia dan Mongolia. Di urutan keenam adalah Sungai Kuning. Sungai ini terletak di Cina dan memiliki panjang 5.464 km. Sungai ini tampak kuning keruh karena banyak sekali mengandung sedimen. Di urutan ketujuh adalah Sungai Ob Irtis. Sungai Ob Irtis terletak di Rusia dan memiliki panjang sekitar 5.410 km. Di urutan kedelapan adalah Sungai Parana. Sungai Parana memiliki panjang sekitar 4.880 km. Sungai ini mengalir di wilayah Amerika Selatan. Di urutan ke-9 adalah Sungai Kongo. Sungai ini memiliki panjang sekitar 4.700 km. Sungai ini awalnya dikenal dengan nama Sungai Zaire. Di urutan ke-10 adalah Sungai Amur. Sungai ini memiliki panjang 4.444 km. Alirannya berada pada sepanjang perbatasan antara Cina Timur Laut dengan Rusia. Demikian 10 sungai terpanjang di dunia. Bagaimana menurutmu? Isikan di kolom komentar. Sampai jumpa dengan video-video lainnya dari Ilmu Pengetahuan Sosial. Sampai jumpa.